Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Siang ini saya dalam perjalanan menuju ke Desa Wajo Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, untuk memberikan bantuan rukyah pada seorang pasien. Rumahnya terletak di Sungai Durian yang merupakan bagian dari Desa Wajo Hulu. Jarak dari rumah saya sekitar 23 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Terakhir kali saya mengunjungi desa ini sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu saya masih bekerja di Puskesmas Wajo Hulu. Saya ditugaskan di sini selama 2 tahun lebih. Sudah banyak yang berubah, terutama kondisi jalan raya tadi yang di depan dan jembatan yang sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Dulu di sini rawan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan rukyah saya, silakan melakukan registrasi melalui WhatsApp, melalui chat WhatsApp ya, ke nomor 0815-4954-7824. Untuk melihat berbagai jenis layanan rukyah saya, silakan buka katalog di nomor WhatsApp tersebut. Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah pasien. Saya terlambat 5 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Saya tiba di rumah ini pukul 13.35 menit waktu Indonesia bagian barat. Qadarullah, saya terjebak macet tadi di daerah Siantan. Maaf agak telat nih, Pak. Macet tadi di apa? Di Siantan, di jembatan tuh. Iya. Assalamualaikum. Perhitungan setengah jam lah kan. Macet pula. Pas siang. Apa di itu tuh? Tadi kena di Siantan sama di apa, Batu Layang. Macet. Maaf, baru bisa dijadwalkan karena jadwal itu padat. Yeah. Saya baru pulang dari Semarang ya, Pak. Kemarin, tadi malam. Tadi malam baru pulang. Yeah. Bu. Udahlah, langsung ya kita. Okay. Gimana? Di sini ya? Sini. Sini, oke. Okay. Oke. Okay. Mau dekat aja? Saya sini, Kak. Oke. Okay. Ibu sering mimpi buruk? Ada sakit di badan. Saya diundang ke rumah ini oleh suami pasien. Pasien sakit sudah cukup lama dan sudah melakukan pengobatan secara medis, namun belum juga mendapatkan kesembuhan. Setelah mengobrol sebentar, saya pun mulai melakukan rukyah. Mohon maaf, pasien tidak mengizinkan saya merekod proses rukyah. Jadi tidak bisa saya tampilkan ke channel YouTube saya. Dah, saya pamit ya, Pak. Makasih, Bapak. Ibu, semoga Allah mudahkan. Nah, ya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, rukyah sudah selesai. Saya pamit meninggalkan kediaman pasien, tapi bukan untuk pulang ke kota Pontianak. Saya masih harus melanjutkan perjalanan menuju Desa Wajo Hilir karena ada satu pasien lagi yang sudah dijadwalkan rukyah jam 4 sore ini. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Sebentar lagi masuk waktu asar. Saya akan mencari masjid yang dekat dengan rumah pasien di sekitar Desa Wajo Hilir.
Pemirsa, saya memutuskan untuk sholat asar di masjid ini saja. Sebenarnya ada satu masjid yang lebih dekat, namun masjid itu sedang direnovasi. Saya sholat di masjid ini saja. Di sini dingin dan nyaman. Di luar panas sekali. Saya sudah sering singgah sholat di masjid ini. Ini lebih dekat ke arah desa Jungkat. Sudah hampir sampai desa Jungkat. Jadi lebih jauh lagi dari rumah pasien. Tapi tidak apa-apa. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya sudah selesai sholat. Saatnya menuju rumah pasien. Pasien ini saya kenal karena beliau adalah ibu dari teman saya. Saya sudah 3 kali datang ke rumahnya. Selalu menyenangkan bila datang ke sini. Mereka sangat baik pada saya. Assalamualaikum. Salam. Salam lah, Lok. Salam. Salam. Salam lah. Aira. Sada Aira. Ya. Ha? Sama tante. Pak, assalamualaikum. Ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya ramainya. Banyak cucu Bapak. Hah? Tak ramai cucu. Ya, cucu. Tanya. Tak kena hujan tadi? Enggak. Saya baru pulang dari seberang, enggak kena hujan. Iya, Pak. Saya dari baju. Saya jam 1:30 dari sana. Jam 1 kurang. Di Sungai Durian loh. Ada pasien. Sungai Durian sini. Sungai Durian sampai jam 3 kurang. Maaf ya Bu, baru bisa ke sini. Saya nih sana sini Pak, pergi-pergi. Masih. Masih. Saya baru balik dari Semarang tadi malam. Malam. Di rumah ini sering ada penampakan dan gangguan mistis. Menurut keterangan dari keluarga, ada sebuah wafak dengan tulisan Arab yang dipasang di atas rumah saat pertama kali rumah ini dibangun. Keluarga tidak tahu menahu bahwa hal ini salah dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena memang yang memberikan benda-benda seperti ini kadang bergelar pemuka agama. Nilo gini Pak. Alhamdulillah rukyah sudah selesai, pasien mengizinkan untuk direcord dan diupload ke channel YouTube saya. Alhamdulillah. Proses rukyahnya sungguh di luar ekspektasi saya. Cukup seru dan alot. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Saya dikasih minum Milo dan dibekalkan 2 kotak kue yang enak untuk dibawa pulang. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah. Dah, habis dah. Pak, makasih Pak. Oh ya. Ibu, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Nah, dah, saya balik loh. Dede, dadah. Dadah, salam, salam. Pijar. Ya. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan rukyah dari saya, silakan melakukan registrasi ke nomor WhatsApp yang tertera di screen video ini.
Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.